diajari Raffi Ahmad acting, ekspresi Cipung sukses bikin gemas. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Raffi Ahmad ajari sang putra bungsu Rayansa alias Cipung berakting dengan tunjukkan beberapa gerakan serta ekspresi yang sukses bikin gemas netizen. Seperti apa? Apapun yang berkaitan dengan anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayansa memang selalu berhasil mencuri perhatian. Bahkan tak jarang hal yang berkaitan dengan bayi yang akrab disapa Cipung ini menjadi trending. Cipung pun belakangan semakin ramai diidolakan oleh para penggemar, baik masyarakat biasa hingga para selebriti tanah air. Hal itu tak lain lantaran tingkah pola Cipung yang lucu dan menggemaskan. Seperti halnya baru-baru ini, Cipung berhasil mencuri perhatian lantaran tingkahnya saat diajari Raffi Ahmad berakting. Raffi rupanya mengajari Cipung berakting dengan menunjukkan sejumlah ekspresi. Pertama, Raffi mengajari putra bungsunya itu berakting pusing. Tak disangka Cipung dengan sigap menunjukkan gerakan serta ekspresi pusing. Kaget-kaget, ujar Raffi lagi. Tak butuh waktu lama, Cipung rupanya langsung menunjukkan ekspresi kaget dengan mulut menganga. Raffi kemudian mengetes Cipung untuk menunjukkan gerakan serta ekspresi saat sedang meminta. Nyuwun, nyuwun, minta, kata Raffi yang langsung dipraktikkan oleh Cipung. Jago acting sejak bayi, dilatih langsung sama Raffi Ahmad, keren banget Cipung. Tulis akun fanbase Nagita @videoladikiki. Aksi Cipung dalam videonya itu rupanya benar-benar sukses mencuri perhatian. Banyak netter mengaku kepalang gemas dengan tingkah serta ekspresi Cipung tersebut. Cipung pun diprediksi bakal jadi penerus Raffi yang diketahui sempat aktif di dunia seni peran. Gemes, kagak lucu banget, komentar netizen. Kalau mabuk, asik gimana pun. The next, Raffi Ahmad.